Kalau saya beri komen ini secara umum, sebab kita tidak berada di tempat polis itu, saya tak tahu bagaimana keadaan itu sampai berlakunya seperti itu. Tetapi bagi saya secara umumnya lah, kita tidak harus mendiskriminasikan sesiapa, tidak boleh pilih kasih sebab ada sebab lah orang tu pergi ke situ. Tak kira pakaian dia macam mana, kerana dia memerlukan, kalau especially kalau kemalangan, kadang-kadang for insurance purpose they have to report within 24 hours kan, kalau tak silap saya. Jadi maka sebab itu pihak yang bertanggungjawab itu tidak bolehlah nak menolakkan dia kalau tak ada alasan lainlah. Saya nampak kalau tengok kalau dalam social media tu taklah pendek sangat lah, dia sampai kat sini aja. Tapi walau bagaimanapun pendek ke macam mana seluar dia, tapi dia memerlukan bantuan. Jadi maka mereka bergantung kepada pihak berkuasa ini untuk membantu mereka. Maka sebab itu saya rasa tidak menasabahlah kalau di reject kerana pakaian dia. Dia memerlukan pertolongan.